Niat hati, pengen pakai emas upload Tokopedia. Tapi ribetnya bikin keringetan. Cup, cup, cup. Sini deh, aku kasih tahu cara simpelnya. Ngomongin soal emas upload, fitur ini emang sudah disediakan sama Tokopedia ya buat nambah banyak produk secara massal di toko kita. Cuman ya itu ribet pol, soalnya harus ngedit data produk sesuai template yang disediakan sama Tokopedia. Dari sini, makanya ada penambahan fitur baru di dalam tool scraper uploader biar lebih praktis pas mau upload produk pakai emas upload. Kenali nih fitur direct mass upload produk yang sekarang support buat Tokopedia dan juga untuk Shopee. BTW ini beda ya dengan fitur direct upload yang biasanya. Kalau teman-teman punya banyak toko dan banyak produk, bisa pakai yang direct mass upload soalnya lebih cepet guys. Oke deh, nggak usah banyak-banyak pembukaannya, mending kita langsung aja praktek yuk. Untuk langkah awal, kita buka dulu collection yang kita simpan. Terus pilih collection yang akan kita upload. Kita tunggu sampai proses loadingnya selesai. Ini cepet aja kok. Nah, udah kan? Kalau udah, kita klik open with. Lalu kita pilih upload. Nah, setelah itu kita akan setting jumlah produk yang mau kita upload. Di sini disarankan kalau setting jumlah produk yang akan diupload mending per 300 produk aja ya. Nah, buat ngatur jumlahnya, kita masuk ke menu upload data, lalu semua produk diganti jadi pilih berdasarkan ring. Lalu kita setting 1 sampai dengan 10. Ini contoh aja ya. Kalau udah, selanjutnya kita setting direct mode-nya, pilih direct mass upload. Untuk mode, kita pilih human biar lebih aman. Setelah itu, browser mode kita pilih tanpa browser. Next, kita pilih target marketplace-nya. Di sini saya contohkan pakai yang Tokopedia. Terus kita isi email dan juga password Tokopedia-nya. Lanjut kita atur kategorinya. Nah, untuk kategori disesuaikan dengan produk yang mau diupload. Kalau udah semua, lanjut kita klik Start Direct Upload. Kita tunggu sampai browser yang baru atau yang berkedip-kedip ini muncul. Oh iya, biasanya pas pertama kali login kita bakal dimintai OTP. Jadi nanti kita isi ya biar bisa login. Nah, seperti biasa kalau udah berhasil login kita langsung pindah ke proses monitor buat ngecek prosesnya jalan atau enggak. Tunggu dulu sampai prosesnya finish ya. Kalau nggak ada keterangan fail, berarti proses upload udah berhasil. Gimana nih, pakai direct mass upload lebih gampang kan daripada harus ngisi data manual? Oke, sekian dulu video kali ini ya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya. Kali aja pas lagi butuh. See you!